sahabat Nova, ternyata after play bercinta dengan pasangan itu sangat penting loh. Nah, kali ini kita akan membahas 5 manfaat after play bercinta dengan pasangan. Kamu bisa mendapatkan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. After play sama pentingnya dengan foreplay. Sehabis bercinta, jangan langsung bubar dan tak melakukan apapun. Namun, sayang, tahap after play sering diabaikan dalam hubungan seks. Padahal diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih hangat. Pria umumnya langsung tidur atau posting hal seksual setelah berhubungan sementara perempuan ingin romantisme. Dilansir dari The Hot Site. Nah, ada 5 manfaat after play setelah bercinta dengan pasangan. Yang pertama, menciptakan ikatan cinta yang kuat. Ikatan cinta antara kita dan pasangan menjadi lebih kuat secara emosi dan fisik. Peluk, pijat, dan belai pasangan setelah bercinta membawa kita dan pasangan lebih dekat secara mental dan memperkuat hubungan satu sama lain. Bahkan, memeluk setelah berhubungan seks membantu perempuan bisa hamil. Yang kedua, memberi waktu pendinginan bagi perempuan. Perempuan perlu waktu lebih lama untuk pendinginan setelah berhubungan seksual, sedangkan pria hanya perlu beberapa menit. Afterplay merupakan tanda penghormatan terhadap kebutuhan intim perempuan. Mintalah pasangan untuk melakukan sentuhan mesra, ciuman, atau pelukan. Yang ketiga, membangun hubungan yang sehat. Afterplay akan membangun hubungan yang sehat antara kita dan pasangan. Melalui komunikasi dan tindakan belayan, akhirnya kita berbagai pemikiran yang mendalam tentang hal penting maupun sederhana. Bisikan kata-kata romantis yang akan terekam hingga beberapa hari setelah berhubungan seks. Yang keempat, manfaatnya adalah lebih menikmati seks. Kita akan menikmati seks yang lebih baik di sisi bercinta selanjutnya. Menurut riset tentang tingkah laku seksual yang didanai oleh University of Kansas, perempuan lebih menikmati foreplay dan afterplay dibanding sesi bercinta. Jika foreplay dan afterplay terasa nikmat, kita akan membalasnya dalam sesi bercinta yang fantastis. Yang kelima, menambah sesi bercinta. Mencium bagian belakang leher, memijat punggung, menggerakkan jari satu sama lain dengan tubuh telanjang dapat menjadi foreplay untuk ronde kedua. Dari afterplay kembali menjadi foreplay. Nikmat 2 kali lipat. Meski mungkin lebih lama dan sensual, tetapi ini mampu mendorong orgasme serta maraton seks. Nah, itu dia sahabat Nova, 5 manfaat dari afterplay bercinta dengan pasangan. Kamu bisa mendapatkan informasi lainnya di nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru.